Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Lama kita tak jumpa, kali ini kita melakukan pengepokan dari armadanya SL Jaya Lamongan. Dan ini seperti biasa, iya kan? Kalau lagi panen raya ini durian sama anggur Bali, waduh ini duriannya selalu menggoda lah nih, curahkan ini. Halo Bolong. Dan ini ketemu teman lama. Gak tau betul ya. Gak kerodok ya. Dan ini rembukan dan rundingan sambil menunggu pengepokan. Dan seperti ini cara pengepokan dan penerusan muatan. Jadi ini dari armada SL Jaya yang unitnya Kenter ini ya, spesialis garapan herek-herek. Oke, jadi ini kita akan penerusan ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat ya, tepatnya di Banjar ini. Karena ini mintanya pulang, jadi dipok di Jombang ya. Dan saya yang melanjutkan penerusan ke jalur Jawa Tengah. Oke, jadi ini salah satu armada herek dari SL Jaya yang sangat simpel ya. Yang ini trending di TikTok juga. Dan bagaimana proses pengepokan dan hitungan ongkosan ya dan lain sebagainya. Jadi ini dipok di Jombang karena supirnya mau pulang dulu dan nggak mau jauh-jauh dulu. Jadi kita yang melanjutkan perjalanan. Dan seperti ini pengepokan ya, penataan dan penyusunan harus rapi sesuai aturan yang mobil satunya. Jadi seperti mobil yang ini dibawa ke mobil saya, jadi penataannya harus sama biar aman ya, jadi biar rapat dan gak goyang-goyang. Oke, jadi untuk pengepokan ini ongkosnya kesepakatan dari kedua belah pihak, dari pengirim dan yang punya armada. Jadi seperti itu, kalau sudah ada kesepakatan tinggal dipindah, tinggal dimuat. Jadi seperti itu. Karena ini agar barangnya aman dan ini perjalanan jauh dan penyusunan juga harus baik dan rapi ya. Dan nah itu bapaknya naruhnya di sebelah kiri dan kanan karena barang ini harus disusun dengan baik. Jadi agar barangnya terjaga, kualitas barangnya juga terjaga. Dan ini tahu sendiri barangnya, anggurnya ini sangat menggoda sekali ya. Dan anggur yang hitam ini kalau semakin lama semakin agak manis-manis, kecut dikit. Rod dewe barangnya full panen raya ini Bali Pret spesialis durian ya. Nah, habis ini bakalan panen raya, persiapan buat teman-teman. Dan jangan lupa arak Bali, wah, spesial khas oleh-oleh ini, minuman. Oke, dan ini kita dipok ya, penerusan lagi, finish Banjar Patroman. Ini dari SL Jaya Lamongan. Nah, kita belajar milih-milih durian ya. Dan ini cara pemilihan durian. Dikrik-krik-krik nanti kelihatan kalau bunyinya gruk-gruk-gruk-gruk, agak dingin empuk-empuk gitu. Nah, berarti itu matang. Dan nanti kita unboxing ya, guys ya. Oke. Dan ini kita buka ya, bagaimana dan seperti apa yang penasaran. Nah, kita buka dulu. Mantap banget isinya, mantap. Tapi agak itu ya, isinya agak renggang, jadi kurang berisi. Dan tapi isinya ini mantap sekali ini buat teman-teman. Mantap, Bolong.